Berapa tuh harganya? Hah? Berapa harganya? Bukan hangu-hangu ditanya. Apa? Apa-apa berapa harganya? Juta. Gila. Henshin. Ya halo guys, kembali lagi di channel Agan Reza dan sudah ada di set yang baru nih kita ya. Mantap sekali, mantap jiwa. Dan untuk hari ini Anu tuh dapat paketan misterius yang gede banget teman-teman ya. Langsung saja. Oke lo. Buset, gede banget coy ya. Ini isinya apaan? Jadi ini tuh paketan misterius yang isinya itu semuanya item Kamen Rider Kids. Oh, wow ya. Jadi ini tuh spesial teman-teman dari titip Jepang. Dan mohon maaf nih sebelumnya ya, karena kan masih banyak juga review Anu tuh yang bolong-bolong di lini Kids ya. Jadi titip Jepang sangat berbaik hati sekali, langsung eksklusif dari Jepang membantu Agan Reza. Di sini tuh isinya item-item teman-teman, dan isinya itu katanya pokoknya ngebantu Agan banget deh. Nah, jadi langsung saja teman-teman ya, kita buki sama-sama ya. Wow, wow. Ini gak sabar Anu ya. Ini nyampenya sih sebenarnya udah dari beberapa hari lalu ya, cuman ya langsung sajalah. Di sini kita bukanya itu di video kali ini teman-teman tuh. Oh, oke. Ini gimana ya, kayak buka mystery box lah ya anggapnya ya teman-teman ya. Jadi di sini Anu udah nge-spend ya beberapa rupiah, dan ini isinya sudah disortir-sortir sama pihak titip Jepangnya ya. Jadi kalau kalian nih misalkan kalian mau nitip-nitip teman-teman ya di X atau SHF atau apapun itu teman-teman, langsung dari Jepang langsung dikirim dari sana, silahkan kalian langsung aja ke titip Jepang, untuk linknya itu ada deskripsi ya. Jadi kita lihat teman-teman apa aja sih yang Anu dapat. Musya ini Anu tutup muka ya, tutup muka, ngapain tutup muka, tutup mata ya. Oke, kita lihat sedikit. Oke. Jadi gua tutup mata nih ya. Aku tutup mata teman-teman. Ini banyak banget paketannya ya, banyak banget ya. Oke, jadi langsung aja. Ntar ya, tak raba-raba ya. Ini dari yang kecil dulu kayaknya nih. Nah ini dulu lah. Apa sih ini? Aduh. Satu, dua, tiga. Apa nih? Spider-Phone! Spider-Phone, teman-temanku. Ini kayaknya harus agak geser aja. Nah, kan lebih enak. Kayak gini lebih enak. Oke. Dapatnya Spider-Phone, teman-teman, ini. HP laba-laba. Wow. Mantap ini, mantap ya. Asik juga ya, kayak gini. Oke, lanjut ya. Yang masih yang kecil-kecil dulu aja lah. Nah, ini kecil nih. Apa ini? Wush, lumayan berat ini. Oh, apa nih ya? Boxnya sih kayak race buckle yang keren-keren ya. Coba kita lihat. Satu, dua, tiga. Fever, teman-teman. Gila, udah bisa ngegacha kita, teman-teman. Wah, kita udah bisa judi. Itu dilarang oleh agama. Kita udah bisa nge-slot nih, teman-teman. Tring-tring-tring-tring-tring. Wish. Gila. Gokil. Mantap jiwa. Ini dua aja, teman-teman. Ini belum kita review dan belum Anu punya. Mantap. Sejauh ini, terima kasih buat itu Jepang. Gila, langsung fever di awal video gitu loh ya. Oke. Lanjut ke item berikutnya. Apa kita ini yang gede ya? Nah ini gede nih. Ini gede sih teman-teman. Oh ini gede, gede, persegi panjang ini. Ada lipatannya juga, lipatannya ganteng banget sih. Oke. Ini apa ya? Kalau boleh nebak antara Zombie Breaker, Ninja Dweller, atau Beat Axe. Bener nggak? Kita lihat ya. Satu, dua, tiga. Wih, Zombie Breaker. Kebalik. Ini toh. Ini Zombie Breaker. Mantap jiwa ini. Mantap ya. Bener-bener eksklusif nih teman-teman ya, langsung dari Jepangnya ya, tanpa perantara langsung dikirim ke kediaman Agan Reza. Zombie Breaker. Oke, keren banget. Nanti kita jadi Chainsaw Man ya. Sudah 3 item teman-teman ya, dan ini totalnya sih
Ya udah lebih dari sejutaan sih. Udah lebih ini ya. Udah lebih dari sejuta ini ya. Aduh ini liftan boxnya. Kamu kenapa sih ada liftan boxnya? Lanjut ya. Menarik sekali ini. Buka-bukaan kayak gini ya. Lanjut yang gede atau yang kecil? Kecil. Kecil. Nah ini kecil. Lipetannya ada lagi. Bentar. Ini kayak raise buckle, raise buckle pada umumnya. Nah ini depannya musuhnya ya. Ada ininya nih. Soalnya ngelipetnya kayak begini. Satu, dua, tiga. Loh, beat! Oke, okay, udah ada sih tapi ya it's okay lah. It's okay, it's okay. Nanti kita pasangkan jadi double beat ya. Oke, okay. Atau ada yang mau beli? Nanti kita jual. Kita kasih tanda tangan lah, agak gak bisa lah. Oke, okay, lanjut ya. Yang kecil lagi? Atau yang gede? Yang gede, yang gede, yang gede. Ini tuh susah. Nah ini gede nih kayaknya. Nah ini nih gede nih. Gede nih, persegi panjang ya. Asli ini anak gak bisa lihat apa-apa teman-teman ya. Dan ini anak gak tahu isi di dalamnya apa ya. Jadi udah disortir semua ya. Sama melihat beberapa review Agan Reza di Lini Gids akhir-akhir ini ya. Oh, gak ada lipatannya. Balik, 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 balik. Kebalik? Ya. Putar lagi, putar lagi, putar lagi. Bener lah. Ini putar ke belakang. Ini bukan gitu. Bentar, bentar. Gak ada lipatannya ini ya? Iya, gak ada. Hah, gak ada lipatannya? Oh, bukan senjata ini. Gua tahu ini apa nih. Apa? Gua tahu ini apa. Apakah benar ini kayak box kuning atau box pink gitu ya? Satu, dua, tiga! Oh, salah aku. Itu Gitar Hero! Gitar Hero, teman-teman ya. Controller Gitar Hero PS2. Ah, ternyata packingnya kayak begini. Dan gak ada lipetan. Mantap. Nah, ini best match nih. Sama Vito Axe ya. Oke, jadi ada dua senjata. Ada si ini, Zombie Breaker sama Vito Axe. Dan yang baru double itu yang ini nih ya. Sejauh ini, yang ini anda belum ada semua. Wah, mantap ini ya. Mengerti sekali sepertinya dengan Agan Reza ya. Jadi langsung aja ke item berikutnya. Ini masih banyak loh. Asli, masih banyak ini. Nah, ini berat banget ya. Ambil, ambil, ambil. Lipetan lagi, cok. Oke. Ini kayaknya senjata deh. Ninja Dueler kayaknya nih. Bener nggak ya? Jangan sampai ada yang double aja. Oke, jadi langsung aja. 1, 2, 3. Yes, benar sekali. Ninja Dueler. Tuh, masih ada harganya, coy. Murni, fresh dari Jepang ya. Oke, Ninja Dueler ya. Bayarnya pakaian ya? Iyalah. Iya dong. Oke. Luar biasa. Jadi langsung saja ke item berikutnya. Masih banyak tuh, teman. Masih banyak ya. Ini kecil, kecil lagi. Kecil banget ini. Ini kecil tutup banget. Matanya. Hah? Tutup matanya. Oke. Okay. Wah. Itu dua ya kayaknya. Wah, ini kayaknya boxnya penyok nih. Satu gini. Ah, kayak gini ya. Satu, dua, tiga. Wah. Hah, diket. Agan Reza dikasih mamang diket. Mamang diket dan juga os driver race buckle. Wow, 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 wow. Ya, oke okay lah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wah, ini Ana nggak expect sih, teman-teman ya. Ternyata dapat juga loh Ana yang ini. Buckle-buckle para Legend Rider. Ya, it's okay lah. Jadi langsung aja. Wah, ini gede. Enggak terlalu sih. Berat lumayan banget ya. Lumayan. Hah? Lumayan. Satu, dua, tiga. Wush! Tempat makan dari Texas ya? Bekal makan ini. Buat makan Texas, iya tuh. Buat naro nasi bento gitu ternyata. Wah, dapat ini loh teman-teman. Ini apa sih namanya, Hatena box itulah teman-teman. Apa sih namanya, iya benar, Hatena mission box nomor 2 ya. Oke okay lah, mantap mantap. So far so good teman-teman ya. Lihat sendiri di sini banyak sekali yang sudah kita dapatkan, luar biasa. Oke, lanjut ke item berikutnya. Ini yang paling kanan nih. Ya. Wih, gede. Tutup mata. Enggak, jangan yang ini deh. Nah, ini kecil nih. Aku sudah tahu sepertinya ini. Ini kayaknya race buckle yang receh-receh ya. Oh, oke. Okay. Aku udah tahu. Sepertinya ini adalah propeller, bukan? Satu, dua, tiga. Oke, okay, benar. Drill and propeller. Baling-baling sama ini, bor. Oke, okay, oke. Okay. Ini juga anda belum punya. Ini belum punya, teman-teman ya. Mantap jiwa. Lanjut, teman-teman ya.
udah kosong. Hah, kok udah kosong? Kosong? Oh, ini ada. 1, 2, 3. Oke. Oh, satu lagi. Tutup mataku. Ini nggak terlalu berat ya? Kok boxnya mirip-mirip yang tadi ya? Oke. Ini yang terakhir, teman-teman. Ini kayaknya yang box-box kayak tadi ya. Oke, 1, 2, 3. Terbalik. Ya, seperti ini. Ini yang kuning. Ini adalah Bikuri Mission Box nomor 1 and Double Driver Race Buckle. Wow. Yes. Seneng banget aneh unboxing kayak gini ya. Luar biasa coy ya. Dan kita recap lagi apa saja yang sudah kita dapatkan. Pastinya ada 2 Mission Box di sini ya. 2 Mission Box ini. Mantap jiwa. Set. Terus ada race buckle kacangan, ada propeller dan juga drill dan juga os dan juga decado. Terus 3 senjata teman-teman, Ninja Dueler, Bito Axe dan juga Zombie Breaker. Mantap jiwa ya. Terus ada apa lagi niche? Oh ini ya. Beat sama Viva ini. Ini anak enggak sabar sih mainin yang ini nih. Terus juga di sini ada Spider Pawn. Ini anak juga yang paling enggak expect itu anak ini. Memang di cap ya. Terima kasih Titip Jepang sudah ngasih Agen Reza bahan roasting ya. Jadi di sini nanti kita bakal roasting enggak? Kita bakal review lengkap ya ini ya. Mantap jiwa. Ya udah guys, segitu aja untuk videonya. Jadi ditunggu untuk review item-item kamera Regits ini satu per satu ya. Jadi kita komplitkan teman-teman ya. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau misalkan ada keterlambatan ya, karena memang lagi pindahan juga dan sekarang udah enak. Dan sekarang kita bakal langsung saja kejar ya si Aceng itu yang lagi di DKP. Ya udah guys ya, ditunggu aja. Terima kasih banyak untuk supportnya selama ini. Dan sekali lagi kalau misalkan kalian mau order-order item-item yang seperti ini, silahkan kalian bisa langsung ke Titip Jepang, linknya itu ada deskripsi. Coba kalian tulis di kolom komentar mana duluan nih yang pengen kalian lihat untuk di review sama Agen Reza. Silahkan komentar aja di bawah ya. Sekali lagi ditunggu reviewnya. Dan jangan lupa nonton dan ramaikan setiap review item-item ini pastinya ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan wassalam, bye-bye.